kemudian menjadikan pelayanan publik sebagai bagian dari ini kita lakukan untuk kemudian menjadikan Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang cepat dalam memberikan pelayanan, gesit dalam memberikan kenapa saya Pak Wagub, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua. Kita berikhtiar melakukan itu karena menurut saya hasil diskusi dengan Pak Wagub dan para pihak yang lain, kabupaten ini harus bergeser menjadi kabupaten maju. Dalam hal ini adalah sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam pertarungan kabupaten ini bersaing di era 4.0 menuju Pamekasan yang lebih baik, hebat, rajin, kecil, maju. Ini sebagai pintu kedua setelah pelayanan publik. Setelah pintu pertama kita buka, pintu kedua ini kita buka untuk kemudian menuju kedalaman pelayanan yang lebih prima dan excellent di Kabupaten Pamekasan. Setelah pintu pertama kita buka, pintu kedua ini kita buka untuk kemudian menuju kedalaman pelayanan yang lebih prima dan excellent di Kabupaten Pamekasan.